Raffi Ahmad gelar acara akikah Lili, dandanan Mama Ami jadi perbincangan. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menggelar acara akikah untuk Lili yang menjadi anggota keluarga baru mereka. Acara tersebut dihadiri orang-orang terdekat, tak terkecuali Ibunda Raffi, Ami Kanita. Acara akikah Lili digelar di kediaman pasangan yang dijuluki Sultan Andara, Minggu, 5 Mei 2024. Dekorasi yang dipasang mengusung warna pink yang sering diidentikan untuk anak perempuan. Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan kedua putra mereka Rafathar serta Rayanza Malik Ahmad juga mengenakan busana pink di acara akikah Lili. Kehadiran Lili disambut bahagia oleh anggota keluarga Sultan Andara. Mereka menunjukkan kasih sayangnya kepada bayi yang dianggap beruntung tersebut. Dari pihak keluarga Raffi Ahmad, terlihat Mama Ami, Nisha Ahmad, Syahnaz Sadiqah hingga JJ di acara akikah. Sementara itu, keluarga Nagita Slavina juga nampak. Ada Rita Amelia, Caca Tengker dan suami dalam acara tersebut. Raffi Ahmad membagikan potret Lili bersama keluarganya. Dalam foto itu, terlihat Mama Ami dan Rita Amelia yang mengenakan outfit putih. Mama Ami menggendong Lili yang tertidur pulas di pangkuannya. Raffi dan Gigi sengaja menyamarkan wajah Lili dalam foto. Sejak namanya disebut-sebut, paras Lili memang belum diungkap oleh Sultan Andara. Kontan saja, netizen ramai memberikan komentar usai Raffi Ahmad mengunggah foto Lili. Namun, sebagian netizen justru dibuat salah fokus dengan dandanan Mama Ami yang terlihat beralis tebal. Salfok alis Mama Ami, kata netizen. Mama Ami mirip Michael Jackson, sahut yang lain. Ngacapruk gak tuh, tulis netizen lainnya. Meski dandanannya disorot, Mama Ami tetap tampil branded di acara akikah Lili. Saat sesi foto bersama, ia terlihat menenteng tas Chanel warna putih yang harganya ditaksir menembus ratusan juta.